Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala khairil anam sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ada enam mengaku jadi nabi akhir zaman.
maka nang itu sebenarnya raih Islam. Karena Islam kita adalah nang syahadatnya sesuai nang diajarkan oleh Rasulullah. Kewajiban ini bahwa tidak terkena orang kafir lawanannya. Jadi perbedaan antara orang kafir lawan orang Islam itu adalah di sebelahnya. Maka orang kafir kan wajib. Dan nyala lama masuk Islam, kada wajib mengkode. Mengkode itu memiliki sembelian. Nah, berbeda dengan orang buta. Asalnya masuk Islam, sudah Islam, lalu bakal keluar pada Islam. Wah, ini banyak. Banyak banget. Memang beberapa kali ulun menemui orang-orang lain. Kebanyakannya untuk itu kasusnya adalah karena berumah tangga. Yang untuk itu karena berumah tangga. Bikiniannya kurang kita musliman, lelakiannya kurang luar agama lain, lalu hendak kawin, maka lelakiannya itu masuk Islam. Imbah kolehan anak saiko, lelakiannya baru pulang ke agamanya anasa. Pancingannya biasanya kawin tadi itu ngarahnya ke bininya. Bininya ini Pak Ayah ngomong sudah cinta ke cinta buta, reket bandar sopan. Apalagi ini tadi sudah sampai sudah berantak pun, kasih yang lama, kasih yang ini, maka dibujuki oleh hatinya umpang agar matinya. Hapun akhirnya beberapa kasus pindah agama, walaupun kitanya sudah berusaha mati-matian supaya anak ini jangan jumpa agama lagi, berbentak keluar dari Islam, tapi gak sayang dua anak, cinta dua laki, pelaku keluar dari agama Islam. Seandainya bibinya tadi bercerai dengan lakinya, lalu ini berpulih pulang ke agama Islam, mengucap ulang syahadat, maka selama beberapa tahun itu dihitung inya kada sembahyang. Sehari 5 kali wajib, sabar hari beberapa tahun inya kada sembahyang, maka wajiblah orang nang murtad dan masuk kembali ke dalam agama Islam untuk mengqadha sembahyangnya. Itu aturannya. Wajib diqadhanya. Hitungan berapa tahun, berapa bulan inya kada sembahyang. Nah, kedua, wal bulughu fala tajibu 'ala as-sabi walau mumayyizan wa yakunu al-bulughu bi'inda thalathi alamat. Yang kedua adalah balik, maka tidaklah wajib sholat itu atas anak-anak walaupun inya mumayyiz. Mumayyiz ini inya kalau membedakan mana baik mana buruk, itu mumayyiz. Ya ada anak-anak dasar ada bakal benar, ada anak-anak sudah ada akalnya, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau belum balik, ini ada wajib. Dan balik ini ada 3 alamatnya. Di antara lamun ada salah satu dari 3 ini, maka itu sudah kita anggap anak kita itu balik. Lamun bapak-bapak
sudah nanti dia pasti ada nangkana itu nanti. Ayo kita pada bukot dalam agenda. Pertama, bulu bokam sya asyaratasana fitrah kariyum wal insa. Watab dahulu minusal badani minar rahimi ila murur bokam sya asyaratasana pemariatan tentang kegiatan. Pertama adalah baliknya itu dengan umur, yaitu 15 tahun laki-laki maupun babinya. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu ini lewat sudah umur 15 kan? Pasti kakak sudah 15 tahun itu. Dan dihitungnya sejak dalam kitab ini, sejak inya keluar badannya itu dari rahim. Ini waktu lahiran juga hitungannya adalah pakai tahun komariah hijriahnya dipakai. Kemudian yang kedua, al-ihtilamu fiddakari wongsa letis nisinina komariah dan tak ribiatan fiddakari wongsa wa-ihtilamu wa kurujumanin sawab finnawmi awilya Allah. Yang kedua adalah ihtilam. Ihtilam ini yaitu kurujumani sawab finnawmi awilya Allah, keluarnya air mani baik itu perhatan guring ataupun perhatan bangun. Mimpi naik pohon nyur, bangun-bangun basah salawat, baunya lain kami tamatung-matung. Nah itu iya toh, itu adalah keluarnya air kami. Atau di sini bisa juga ratang bangun keluarnya itu barangnya apa, jadi tiba-tiba keluar. Bagi zaman ini zaman canggih, zaman HP ini bisa aja alhamdulillah mungkin dia pacar di tangannya atau tak keluarnya, maka itu sudah disebut dengan balik. Nah ketiga, al-haidu fil unsa litis isinina komariatan tak ribiatan. Nah ketiga adalah haid ini bagi perempuan kebiasaannya bisa dimulai dari umur 9 tahun. Nah, jadi tiga syarat ini Bapak Ibu, lamunnya ada salah satunya maka itu di antara wajib sudah disuruh sembahyang balik tadi. Balik umurnya 15 atau ada keluar mani, walaupun belum 15 tapi sudah keluar mani, atau pipinya itu haid, maka itu adalah syarat daripada wujub sholat yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-nahu ayat at-tabyiz pala tajibu alal majmu' was-sabi ghairul mumayyiz wal mubna 'alaihi wal qata 'alaihi ba'aqal. Iya tadi tabyiz, kalau membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lamun orang kada ba'aqal, inya kada wajib sembahyang dan kada wajib mengkodok. Contohnya orang gila, atau gilanya 3 tahun saja, ada wajib itu mengkodok, hilang kewajibannya. Atau orang nak kada sadarkan diri nang lawas baring lawas koma, itu kan wajib juga. Nah keempat, at-taharatu 'alal haidi wan nifas wala tajibu 'alaihima ada'an wala wada'an, bahwa bersih orang itu daripada haid dan nifas. Nah ini begininya, kadada haid, kadada nifas. Nang kelima, bulughu dakwah. Bulughu dakwah ini maksudnya bahwa
perintah sembahnya sampai kewajibannya lawan tata caranya. Itu maksudnya. Jadi lalu ada orang berislam, orang berumur mana datang berislam, masuk Islamnya, sadarnya berpulih pulang berumur itu ada dah sampai pelajaran tentang sembahyang ini sudah sampai lalu sini di atas minum, maka ada wajib lagi sembahyang itu. Karena memang tidak ada dakwah nak mengajari tentang sembahyang. Cuma ini memang Islam masuk ke saat ini Islam balik sudah haid ada bakalnya, cuma kadang ada mengajari. Kalau kita ini kelewatan banyak banget mengajari di mana-mana, mengajari banyak. Kemudian yang keenam, salamatul hawas wala tajibu ala ma khuliqa ma asqam walau na'tiqan fala qada alaihi kejadian bayi hawa rasul. Yang keenam adalah bahwa selamat panca indranya. Namanya bahwa orang ini dia itu terlahir kada buta kada tuli. Jadi orang buta tuli Bapak Ibu itu kada wajib sembahyang. Kada kewajiban besar orang buta tuli itu sembahyang. Ini kan buta tuli kan, rahim buta aja lah ini. Artinya harus dua macam. Buta tuli, mana buta, mana tuli. Jadi kada wajib sembahyang. Kalau buntanya itu masih sembahyang, atau tulinya sembahyang, ini buta tuli ama asal. Jangan kaya kan tetangga orang buta dia boleh sembahyang untuk salah kena umamnya. Ini buta tuli. Karena bagaimana mereka bisa belajar sembahyangnya lalu buta lalu tuli? Ya, melihat dakwah kayak orang sembahyang rukuk kayak apa, sujud kayak apa, kalawa. Nak memandangkan pulang ada tidak? Inya kan mendengar. Jangan yang mendengar tu tahu ikam sujud tu tangan ke bawah, keduanya ke sini. Nah, kalau dia tu kan, ini keduanya kata bawah mana kita mana tuli. Maka inya dibutuhkan kewajiban daripada sholat. Seandainya pulih salah satunya waktu lahir kada kawa mendengar kada kawa melihat buta tuli, sekalinya umur 20 pina ada dengaran kawa mendengar, nah tuli pendengarannya ada sudah kawa mendengar dipadahi kawa diboi makan mendengar aja, maka nak sembahyangnya nang 20 tahun oh bukan, berarti mulainya balik, nanya mulai balik berapa tahun, maka itu kada wajib di qada'. Nah ini jadi 6 syarat ini adalah bagi orang yang wajib sembahyang. Kita ini memenuhi beragaman, mana Islam, mana berakal, mana sudah balik, kan? Maka itu adalah menjadi hal yang mutlak bagi kita sholat ini. Nah karena Allah ditinggal, nah akan Allah hitung pada dulu. Allah hitung bahwa usah banyaknya bagus, maka ya Allah beratakan amal di sholat itu bagus loh. Tapi namun sembahyangnya babalang-balang, balang kambing, balang jerapah, jangan balang, apalagi anak balang kucing, balang tiga, maka lama sembahyangnya jelek, ya Tuhan gawe yang di badannya anak itu jelek, itu timbangan Allah. Masalah beberapa masalah, yajibu 'alal aba wal ummahat
Kisqalah idha balagu sab'asinin wa yajibu berhubung alaiha idha balagu asyarasinina idha lulu. Ini bapak ibu lah perhatian yang saya minta. Wajib bagi abah, bagi umat, witan itu menyuruh anaknya sembahyang walaupun masih halus, mulai umur 7 tahun. Lamun sudah 10 tahun, nah itu boleh dipukul. Ini pendidikan dalam agama Islam. Mulai halus sudah dilajari, dibiasakan supaya sembahyang. Umur baru 7 kita sudah melajari. Alhamdulillah kita hidup di benua nak menyembahyang, nak turut-turutan ke anak-anak sudah sembahyang, turut-turutan. Umur halus-halus sudah dibawa sepuluh jalan aja, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah dibawa, dilajari sudah sembahyang, alhamdulillah. Itu hebatnya, alhamdulillah anak-anak mengajarnya. Itu pasti ada contoh dari kitabnya. Contoh tuh ini menurut abahnya bawahi atau umahnya bawahi atau ini tau perkawanan ada juga rami kiawan. Aduh ya masjidan bukan tau kan bawahi ini jangan terbalik. Kuitan kan menyuruh anak sembahyang, lama terbalik anak nama garam kuitan bahan-bahannya subuh bah anak nama garam kuitan ini karena tapali harusnya kuitan ini berlimpah membawa anak sembahyang membiasakan dirinya untuk melaksanakan sholat. Ini mengukurkan kewajiban kuitan bahwa abah umat kuitan itu membawai sudah menyuruh anak sembahyang. Jangan sampai bapak ibu kita kadang menjadi lengah dengan sholat ini terhadap anak. Hati-hati benar, karena ini penting, rukun Islamnya ini penting. Mas'alatu zawal manih yang kedua, surah pula ikhla waktu sholat wasyasyuruman la tajiriku alaih sholat lalu tidak mani minal mawai haidin au junun au dirima summa yasuru hajar mani walhukmu idha zala mani wakat baki yang berkuruhi wakti padru takbira dihram fakturu kut lahzata faksa wajar wakti wajar kesolah supaya dibuka dalam mahatom lahari dakan tujuh makmum mahat walaha usulabani ayat sulamani umat usulah asri supaya dibuka alaihi adawaha wakada usul sani ayat sulamani umat usulah darisya supaya dibuka alaihi adawaha wakada usul. Ini ada masalah dan ini sudah rancak dan pasti tata murid khususnya gasak bini-bini kita. Ini kesan ibu-ibu pangan kamu bandar nih. Tapi lakinya semadai karena kalau ada tentang hilangnya penyebab kadarnya sembahyang. Contohnya lagi datang bulan haid itu pasti sudah mau ibu-ibu bini kita itu sebulan atau juga gitu ya orang-orang aja juga hilangnya penyebab nangkada kuis sembahyang tadi. Misalnya kayak ini jam 5 ampi haid di makam Maryam ampi haid. Nah itu kan jadinya wajib sembahyang. Wajib artinya itu hilang penyebab nak kada sembahyang, nah hilang juga.
maka bersegera mandi, kemudian melaksanakan sembahyang enam waktu itu lawan pasangannya yang sebelumnya. Jadi ada dua, pertama pasangannya itu zuhur lawan asar, maghrib lawan isya. Jadi misalnya ibu-ibunya, bini kita ampih airnya, anak mandi misalnya kedadaran sudah darahnya, maka mandi dan melaksanakan sholat itu asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Zuhurnya dikodok. Ini harus itu aturan agama. Karena kan tahu dengan mutlak apakah sebelum asar itu kita membini tadi memang sudah hilang airnya. Jadi ini adalah kejadiannya, maka dipodolah sholat zuhurnya di waktu asar. Kayak itu juga lah, malam terbangun sudah 7 hari, dan misalnya kebiasaan 7 hari atau 6 hari atau masing-masing perempuan beda-beda, ada 5, 6, atau 7. Malam kami jam 2 misalnya ada lagi seharinya, maka itu larinya ampihnya di waktu isya. Ya Allah, jam 2 itu masih waktu isya lagi masih, maka situs ini harus mati. Harus melaksanakan sholat isya itu lawan nanti pulang digabung di kodok. Jadi ini pelajaran dasar bapak-bapak. Jadi kalau mengatakan bibi itu biasanya kebanyakannya api itu hanya bersiang, siang kamaria dan sampai nah api. Kalau sudah api itu berarti malamnya awal atau nah kamaria nampinya malamnya awal sudah. Jadi dilaksanakan sholat tadi zuhur lawan asar. Kemudian masalah itu turu ilmani surat Tuhan. Kulo wakti wasyafsu mimah tadi wa'alai sholat sumatra alaihi manikun yang na'udhu sholat aibun au jumumun au beri iman. Nah ini pula datang, dan tadi kan hilang, ini pula datang masalah nampak halal tadi. Misalnya ini gila datang tiba-tiba, atau kesempitinian orang ibu-ibu men belum lagi sembahyang zuhur masih bermasak, sekalinya jam 1 rasa jerujutan keluar belum lagi sembahyang padahal sudah masuk waktu zuhur. Makanan zuhur tadi itu kainan imbat tuntung itu nanti bantomen itu harus dikompor karena inya sudah wajib kan masuk waktu zuhur. Kalau orang Islam tetamui waktu itu wajib sembahyang, sekalinya belum sembahyang jam 1 atau jam 2 keluar dan tamunya datang, maka itu dinyatakan zuhurnya itu harus dipotong kainnya dengan mandi itu harus dipotong. Ini laki itu harus menyampaikan lawan bini tentang hukum namanya ini harus tahu, sebab ya bini itu adalah tanggung jawabnya laki. Jadi katanya itu menyalah karena tanggungnya atau kita takut boleh pegawai sekalinya bersumpah sudah jadi amalia jam berapa pada jam sudah ada sembilan juga baru maka kita mengatakan atau asal asik
Seandainya keluar, maka asarnya ini kainan harus dipotong. Karena sudah masuk waktu sembahyang, tapi belum melaksanakan. Jadi kan ada kewajiban, bukan ada kewajiban. Masalah lain, qadha'u sholat, yajibu qadha'u sholawat, maktubat, ida, fatan, mutlakan. Saudara biujrin, au biujrin. Orang yang wajib mengqadha sholat itu dilaksanakan baik nah ada ujur maupun nah kadada ujur. Jadi ada nah ujur sama ada tentang sholat itu nah boleh diundur karena ada ujur. Ada nah kadada ujur sama sekali dasar anu kulir belum dapat lagi hidayahnya taufiknya. Jadi orang ini ada pok dari sembahyang ya, belum ada sembahyang lalu-lalu. Ya ada laporan di YouTube ya. Lama lagi banyak masalah. Makin sembahyang berdoa masuk dan ada masalah lagi sampai dulu ada lagi uring-uring. Nah itu artinya sholatnya atau tinggal itu berapa waktu harus dipotong. Harus dikodol. Alhamdulillah masih ingat kenapa kau mau kodol lagi. Orang yang mau kodol sholat nang bigir ujir nang ada ujurnya sama sekali, maka mengkodolnya itu harus dengan segera. Kada ujir ditunda-tunda harus. Lain nang dengan ujur maka itu tersantai sedikit. Da wala ya susul istighal binawafil ghairiha hatta tuqdo. Nah ini penting kita kalau ada qodoan sembahyang ini qodo. Nah kada ujub maka kada boleh melaksanakan sembahyang sunnah. Harus nang wajib itu dulu. Nang wajib itu mau digawe. Kodok, terus bayang berapa menyelesaikan utang nih, utangnya wajib dibayar kalau ini. Jadi kalau kurang banyak utang harus melunasi utangnya itu hanya nang sunatnya, jangan nang sunatnya nang beriman. Utang ada bayar itu barangnya. Ada kewajiban bayar utang lawan murah 500.000. Maka nang itu nang wajib dahulu daripada misalnya empat menyumbang ke masjid anak mempraktekkan 500.000. Nang wajib dulu wajib dibayar. Yundabu taktib biqadha'il fawaiti biudrin wayajibu taktib biqadha'il fawaid biqadha'il udrin wayajibu taktib al-fa'id biqadha'il udrin ala fa'id biudrin. Disunatkan sembahyang qadha tadi dengan taktib nah berujur. Nah berujur kalau ada ujur maka taktib membayarnya. Tapi lamunnya kada ujur itu hukumnya tertibnya itu wajib. Jadi boleh aja lamunnya karena ini sunat, kemudian nah sunat ada ujur, sunat mengkodonya ada ujur tadi dengan tertib maka bolehnya kada tertib. Karena bisa, karena meluncat pulang asal menggawi, karena meluncat pulang ke jubur, ke lompat. Masih kena hukumnya sunat tapi kada dapat pahala sunat. Nah jadi ini beberapa hukum dalam fikih. Nah kita itu
pelajaran. Ulum mengambilnya dari beberapa kitab sebenarnya. Ulum pahami dulu, hanya ulum coba komparasikan. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, supaya jangan keluar di sebuah ini, mazhab Syafi'i. Dibaca juga Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu adalah matanya daripada Imam At-Tirmidzi. Sama anunya, pokoknya arahnya dan keterangannya supaya ada yang di sini kurang kalau belum menambah ini. Jadi makanya mengajinya pun dalam kata kitab Mas Tebal ini bisa berlecet karena ada beberapa hal. Kayak semalam tentang waktu sholat, menerangkan waktu sholat zuhur aja banyak waktunya kayak ini, mataharinya kayak ini, anunya kayak ini, sekian derajat ini. Nah itu bagi ulun tidak terlalu penting, hanya melewati beberapa lembar. Tapi di zaman kali ini sudah waktu itu lebih mudah mengetahuinya. Jam tangan ada, DHP bisa berbunyi, memadahkan sebagian sampai orang bang di mana-mana, itu lebih mudah. Menjaman bahari ya susah. Sampai sholat Jumat itu azannya dua kali itu adalah di zaman Sayyidina Utsman. Karena asalnya sekali aja. Tapi karena orang jauh muslim banyak, maka supaya terlaksana dengan berataan mengumpulkan jadinya dua kali. Tapi kalau masalah hukum, paling banyak istihad itu adalah di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini luar biasa, hebat, sidin, kadalawas, memegang tampuk khalifah. Tapi menyebarnya Islam sampai kemana-mana, Afrika sampai Eropa, itu zamannya Sayyidina Umar. Banyak waktu diakui dunia sampai terpilih sebagai 100 sedunia yang 100 umat paling berpengaruh termasuk Sayyidina Umar. Hebatnya Sayyidina Umar. Dan Sayyidina adalah orang yang pertama kali digelari dengan gelar Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kayak lagi para asyarah al-mubasyirah, ada 10 jaminan sudah mengikali kadang-kadang dijamin lagi. Mana sahabat Rasulullah minan itu min Tuhannya Rasulullah. Dulu ketika di Mekah Rasulullah itu berdoa, Islam ini kan dihinyik benar, disiksa orang-orang masuk Islam macam-macam sakit benar. Maka Rasulullah itu berdoa, ya Allah tolong niatkan agamanya dengan memasukkan ke dalam agama ini antara dua ibu umat umrah. Jadi dua ibu umat pas akhirnya dia umat memenang penting ulun di Rasulullah bakal hendak langsung ada umat lagi ini atau umat lagi ini. Umar bin Khattab lawan seikhoknya Umar juga kiaman Siti itu iya abjad. Jadi dua orang ini, dua orang Umar ini memang paling berpengaruh saat itu di kota Makkah. Harap kawan itu kedua-duanya. Rasulullah itu menginginkan supaya Islam itu nah di Makkah kuat, artinya ada juga nih
harapnya Rasulullah berharap antara dua itu, tapi Allah memilihkan sehingga Umar bin Khattab nang masuk Islam. Nah, Umar sekutunya Abu Jahal ada. Abu Jahal itu yang harap benar juga. Makanya kalau masuk ke dalam majlis MPR-nya Makkah, pembesar Makkah umurnya itu termuda, saking hebatnya Abu Jahal. Abu Jahal itu berada di aja. Kadang harapnya Umar Afad. Jadi Sayyidina Umar ini ulama paling banyak mengemukakan istihad masalah hukum nang asalnya, misalnya potong tangan bagi pencuri itu di zaman Sayyidina Umar ada dipotong, karena saat itu terjadi pajak lekang luar biasa. Jaga kita tuh krismonnya di warga krismon benar, kami cari pakan kami. Jadi orang nang mencuri untuk makan saja, maka itu tidak dipotong. Itu istihad Sayyidina Umar yang namanya sampai sebanyak tarawih itu istihad Sayyidina Umar. Makanya ada nanti imaman di imaman saiko di masjid Pak Imam. Alhamdulillah. Jadi kita tetap bahwa agama ini agama nan muda, agama kain ini kita nan kaitu, kaitu bang sudah kain ini itu mulai burusidin mulai burusidin kadar dana mula sorak pembukaan kita. Alhamdulillah, sidin mati nyaman, bakar aman nyaman, nyaman hidup. Nah, ini ya orang pernah membahas karena bapak kita tetap melaksanakan jawian kita mengiringi kuitan sampaikan pahalanya. Kadang kita berkeyakinan sampai kiamat tetap keyakinan itu jangan berubah, itu keyakinannya harus jangan sampai dalam Quran memang kan sudah disebutkan walladzina ja'um ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sababuna biiman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10. Dan orang-orang yang datang setelahnya, mereka berkata, berdoa kepada Allah, wahai Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman. Ampuniakan dosa orang-orang yang terdahulu dari kami yang sudah beriman. Ini doa dari nang hidup gasak nang mati. Quran mengajari sudah doa orang hidup gak sangat mati. Nah, terdahulu aku niatkan ya Allah. Suatu hari ibunda kita Sayyidina Aisyah meriwayatkan bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Jadi ini perkiraannya bisa di rumah karena riwayatnya dari Aisyah. Laki-laki ini datang berkisah kepada Nabi, wahai Rasulullah, Umar ulun mati mendadak. Kada sawat bawa siat. Nang ulun kira ulun tahu dengan jadi laki-laki ini Umar ulun ini jaka sawat bawa siat itu sini hendak bersedekah. Bolehkah ulun bersedekah tapi pahalanya itu atas nama sidin? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
malam. Iya itu nanti boleh kerja. Ada juga riwayat lain dari Ibnu Abbas, lakian dia datang lama Rasulullah. Ini berarti kumpulan Ibnu Lakian dengan periwayatnya adalah Ibnu Abbas. Kalau yang tadi hadis riwayatnya Muslim. Kalau Ibnu Abbas ini dari Imam Tirmidzi. Laki-laki datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku telah wafat. Aku hendak bersedekah, tapi pahalanya itu karena biasanya umatku wafat ini boleh hajarkan. Ujian Rasulullah boleh. Maka jangan laki-laki tadi saksikan wahai Rasulullah ulun menyedekahkan kebun ulun ini nang pahalanya bisa kumah ulun. Ini sudah zaman Rasulullah kan. Jadi langsung berkirim fatihah amal baik apalagi yang lain-lain baca Quran, kita baca Yasin, baca Maulid, kita sedekahkan, kita hadiahkan besar arwah umat bapak, besar guru-guru kita, maka itu sampai. Ada aja dalilnya. Dan kita dalam kitab itu tercatat sebagai anak nan berbakti. Mungkin itu nanya. Karena sidin sudah wafat, maka kita mendoakan mengirimi. Tercatat sebagai anak nan berbakti. Mengirimi duitan sedangkan sekian kembali pahalanya bisa arwah umat, bisa arwah abad, bisa guru, boleh dan pasti sampai. Itu keyakinan kita, keyakinan datuk beratakan mulai berhari itu arwah umat. Jangan gara-gara kepintaran otak ini kita terpengaruh lalu kada percaya lagi. Nah kakak itu kada percaya lagi. Karena kaluasan informasi, kaluasan informasi bahkan ada masuk akal yang bisa dia juga kita terima. Namun ya haji kena kawan tulang. Kada boleh Indonesia melakukan haji. Kenapa? Karena Indonesia terhutang ada bayar. Bah, itu kan masuk akal ya. Kada mungkin nama pemerintah itu kalau mau bayar, nanti bayarnya seakan orang yang keluar haji itu. Nama nabung mahal, sawit tahun, 30 tahun, bah. Itu kita aja, dan 25 juta. Nah plus berapa? Sudah setor. Terus-terusan ditanya saya komoran. Jadi banyak kalau membayarin yang ulang tahun itu kan pasti ada duitnya, pasti ada. Jadi kecepatan informasi kadang kita menerimanya terlalu cepat, terlalu mudah. Kayak kedua ilmu agama ini hati-hati terlalu cepat informasi ilmu nan kada kawa dipertanggungjawabkan. Inya pakai akal aja terus, akal aja terus, logika, logika. Surumi, kitabnya mana, apanya, dalilnya apa? Kada juga. Bahkan Ibnu Taimiyah ini imamnya Abu Hanifah Al-Wahhabi. Dalam kitab Fatawa Karang Sidin, Ibnu Taimiyah ini menyebutkan bahwa bersedekah beramaliyah itu menghadiahi besar orang yang sudah wafat itu sampai. Tapi kenapa nanti bawahnya menggunakan akal pada sampai? Padahal imamnya seorang Britania memandang hal itu. Jadi bapak ibu kita pelajaran ini gasan diri kita. Gasan diri kita juga ini ya, yang mau kita pakai, punya kita tahu kalau mengenai anak
kalau mencari bini, ada anak-anak bini yang sudah ganang, sudah kerja, kalau dia datang langsung ikan tutup naiknya jam segini, maka ikan harus sembahyang ini kawan ini. Namun ikan naik jam segini, ikan belum sembahyang juhur, kenara nggak datang, kamu sudah mandi, kenan dilaksanakan waktunya. Ada ilmu, takut jadinya. Dan kita ini kita kalau terlepas, kalau umum ada kadang takut aja. Kita kan tahu itu karena kita kadang berdendam. Banyaknya majlis taklim, banyaknya guru-guruan ram di benua kita nih. Jadi kalau alasan kadang tahu itu tidak diterima, alasannya itu beda nama lawan misalnya kadang uang kadang sampai tidak uang gitu. Nah memang begana di umum turun sekalinya karena bawa para kuliah beberapa baik pulang langsung kan sama-sama sekali belajar beberapa itu memang kena kewajiban kalamnya ada dapat. Namun kita terus belajar karena memang disuruh belajar itu mulai harus mulai dalam buayan sampai mati. Sampai kalian rahat dong. Minal mahdi ilal mahdi. Belajar itu mulai buayan nyerahir sampai minyak rahat. Ya itu orang dalilnya kan salah satunya dalilnya suruh bertarik itu. Liang rahat tuh dipelajari juga masih. Kaina apabila datang kepadamu orang malaikat ketakut siapa Tuhanmu, maka jawablah dengan suara rentang Tuhanku Allah. Kulisanin pasirin Rabbi Allah. Jawab dengan suara lantang Tuhanmu Allah. Nah, dilajari. Nah melajari siapa? Ya kalau tidak sepuluh itu melajarinya. Nah gak jari mah sudah mati. Orang yang ada aja mendengar. Nah Bapak Ibu Allah. Sampai sini dulu semua kena kita sambung lagi tentang lanjutannya babu syurut shihhatish shalah, tentang apa namanya ini syarat supaya sembahyang itu sah, supaya sah sembahyang tadi, tentang orang-orang yang wajib sembahyang siapa aja. Nah ini akan datang kita bicarakan tentang supaya sholat itu sah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.